Sobat Santai, apa kabarnya Anda hari ini? Kembali lagi dengan saya, Denny Delian, dalam acara yang paling santai. Dimana kalau bukan di Santai Yuk! Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit wisata di Indonesia. Tentunya hal tersebut juga ditunjang dari berbagai macam penginapan yang ada di kota ini. Seperti hotel yang satu ini, di Pop Sahaji, a budget hotel for smart and eco-friendly traveler. Traveling tapi tidak mau tekor di budget. Tentunya kamu harus bisa memilih hotel budget yang tepat dan tidak murahan. Ya, memilih hotel murah bukan berarti tidak bisa mendapatkan kenyamanan, bukan? Pop Hotel Sangaji Yogyakarta menawarkan penginapan yang irit budget tapi tetap mengedepankan kenyamanan tinggal di kota Yogyakarta. Hanya berjarak 5 menit berjalan kaki dari Tugu Yogyakarta, Pop Hotel Sangaji Yogyakarta menawarkan kamar-kamar ber-AC dengan free wifi yang cukup membantu kamu dalam menyelesaikan pekerjaan atau sekedar berselancar di dunia maya. Bermalam di Pop Hotel Sangaji Yogyakarta, kamu akan dibawa merasa tinggal di dunia anak-anak yang penuh keceriaan. Ini terlihat dari warna-warna yang digunakan pada tembok, pintu dan tangga hotel yang dipulas dengan warna-warni ceria, seperti kuning, hijau, biru, orange, pink, putih, dan merah. Memiliki 151 unit kamar-kamar modern, Pop Hotel Sangaji Yogyakarta menampilkan dekorasi warna-warni cerianya. Setiap kamar dilengkapi dengan TV dan AC, juga kamar mandi pribadi dengan shower. Dan bagi kamu para backpacker yang tinggal di Pop Hotel Sangaji Yogyakarta, tidak usah khawatir dengan kenyamanan kamarnya. Pada setiap kamar hotel dilengkapi sebuah sofa panjang yang bisa juga dijadikan sebagai extra bed. Sesuai dengan konsepnya, for smart and eco-friendly traveler, Pop Sangaji Yogyakarta menyediakan kamar yang akan membuat kamu semakin nyaman dan tenang tinggal di sini. Jika kamu datang di Pop Hotel Sangaji Yogyakarta, kamu akan mendapatkan suasana yang nyaman dan asri. Hotel yang mengusung konsep smart and eco-friendly ini memang cukup dikenal sebagai hotel yang ramah pada lingkungan. Pada beberapa area Pop Hotel Sangaji Yogyakarta, kamu bisa menemukan pot-pot tanaman yang terbuat dari shower mandi bekas atau kreasi lainnya seperti ember warna-warni yang bisa ditanami tanaman. Bisa menjadi ide kreatif untuk di rumah kamu, bukan? Bagi kamu yang membutuhkan meeting room untuk berbagai acara kantor, Pop Hotel Sangaji Yogyakarta juga menyediakan ruang meeting atau conference room yang lengkap dengan peralatan audio visualnya. Thank you.
aku udah keliling di hotelnya, udah masuk di kamarnya, udah lihat-lihat fasilitas di sini. Sekarang saatnya aku dari Delian untuk pamit. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Santai Yuk hanya di Red Production Indonesia. Makanya kamu harus like, comment, subscribe, juga share video ini di sosial media kamu, di Facebook, di Twitter, Google Plus, apapun itu, biar kamu nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Akhir kata, saya Denny Lian, pamit, bye! Bagaimana? Rekomen bukan? Pastikan Pop Hotel Sangaji Yogyakarta menjadi destinasi pilihan kamu untuk menginap selama berlibur di kota Yogyakarta.